pada tanggal 8 Oktober 2022 Masjid Al Amanah kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, rahmat waktu kepada kita bersama sehingga kita dapat berjumpa di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Perlu kami sampaikan di sini bahwa pada tanggal 8 Oktober 2022 ini Masjid Al Amanah mengadakan suatu kegiatan sosial dari kita untuk masyarakat kita adalah kegiatan sunatan masal. Sunatan masal ini diadakan untuk melayani warga yang ada di sekitar Masjid Al Amanah dan juga warga yang ada di luar Masjid Al Amanah. Semua kegiatan ini atas bantuan daripada mukhlisin-mukhlisin yang ada di sekitar Masjid Al Amanah dan juga yang di luar Masjid Al Amanah. Terima kasih banyak kita sampaikan dan kita haturkan kepada mukhlisin dan yang sudah membantu. Mudah-mudahan Allah meridhai dan merahmati mereka semua. Dan Ketua Yayasan Haji Torik dan Ketua DKM Haji Emnis menyampaikan juga terima kasih atas partisipasi baik secara material ataupun moral. Mudah-mudahan perbuatan baik kita ini dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Thank you.
Alhamdulillah proses kitanan massal sejumlah anak 80, peserta 80. Dan di sini adalah tinggal 3 anak lagi. Insya Allah sebentar lagi akan selesai. Dan terima kasih banyak atas semua dukungan dari semua jamaah Masjid Al-Amanah dan Musinin yang telah membantu berkontribusi untuk penyelenggaraan kitanan massal ini dengan sukses dan meriah. Selamat siang, kita dari Satgas Trikrama Husada, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, mengucapkan banyak terima kasih kepada Masjid Nurul Amanah yang telah menyelenggarakan dan bekerja sama bersama Satgas Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dalam menyelenggarakan khitanan massal yang berlokasi di masjid sini. Acara yang sangat luar biasa dengan pasien yang sangat banyak, dengan anak-anak yang antusias ya, total pasiennya lumayan banyak hari ini, 80 pasien. Ini sangat berkesan buat kami, dan juga ini semua calon-calon dokter yang akan mengabdi di daerahnya masing-masing. Ini ketua panitianya, mungkin ketua penyelenggaranya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Ilham selaku ketua pelaksana Bakso Sirkumsisi pada tahun ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara, terutama mungkin kepada Paskas ya, pasukan khusus amal soleh yang telah membantu seluruh kegiatan ini, dan juga panitia-panitia juga merasa terbantu pada saat penyelenggaraan. Dan kami juga merasa fasilitas yang diberikan oleh pihak penyelenggara masjid sudah sangat baik, dan insya Allah ini akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Tidak memperpanjang yang akan disampaikan, kami atas nama pengurus Masjid Al-Amanah dengan tim sunatan massal yang solid mengucapkan ribuan terima kasih kepada dokter-dokter yang telah membantu pelaksanaan Bakti Sosial Sunatan Massal tanggal 8 Oktober 2022 di Masjid Al-Amanah. Dan kami juga perlu diketahui bahwa ini kegiatan Al-Amanah ini terlaksana karena apa? Adanya bantuan dari mukhlisin-mukhlisin dari sekitar Masjid Al-Amanah dan di luar Al-Amanah, yang temanya adalah dari kita, untuk kita, dan kebersamaan. Untuk hasil kerjasama kita ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah.